Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, breaking news. Gunung Semeru meletus. Kita lihat ya para pemirsa, ini baru saja terjadi. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi pada Sabtu 4 Desember 2021 sore. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam letusan tersebut. Berdasarkan video yang beredar, tampak gumpalan asap membumbung tinggi. Sementara itu warga yang melihat letusan tersebut berlari menyelamatkan diri. Saat ini BPBD Kabupaten Lumajang disiapkan untuk mengevakuasi warga. Kita doakan mudah-mudahan para pemirsa ya tidak ada korban jiwa dan bisa selamat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, erupsi. Gunung api tersebut mengeluarkan asap pekat berwarna abu-abu berukuran besar. Akibat aktivitasnya itu, masyarakat dan penggali pasir di aliran sungai Lepra berlarian menjauh. Pantauan dari media online, Gunung Semeru yang berketinggian 3.676 meter itu mengakibatkan hujan abu di sekitar desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Anggota Polsek Candipuro yang sedang berjaga di sana bergegas meminta warga dan sopir-sopir truk mengangkut pasir segera menyingkir. Sebelumnya masyarakat berkumpul untuk melihat banjir lahar dingin yang menerjang kawasan itu. Ayo Pak, menyingkir Pak, kata Ismail, salah satu petugas Polsek Candipuro ya. Ismail meminta masyarakat segera meninggalkan lokasi karena berpotensi bahaya. Dan para pemirsa, kalau kita lihat di videonya yang beredar, itu ngeri banget, ya ngeri banget, asapnya gelap banget. Dan ini kemarin memang ada banjir lahar dingin ya, dari situ ya. Tapi kemudian yang ini erupsi ya. Pertama ada letupan kecil, sekarang diperkirakan erupsi kalau dari awan panasnya sudah kelihatan, kata Ismail. Setelah itu, warga dan penambang pasir segera meninggalkan lokasi. Sementara hujan abu turun semakin pekat disertai kerikil ya. Nah ini kalau kita lihat para pemirsa, kita masih cari beritanya. Ini karena baru saja terjadi ya, mudah-mudahan ya tidak ada korban jiwa ya, dan mudah-mudahan selamat semua dan bisa dievakuasi ya, bisa dievakuasi karena ini kalau lihat dari videonya besar banget para pemirsa. Awannya besar banget ya, awan panasnya besar banget ya. Ini saya mendapatkan video di media sosial ya. Di WhatsApp itu ada anak kecil yang berjilbab kemudian lari disusul oleh anak yang lebih besar di belakangnya. Dan kalau kita lihat memang melihat ke belakang itu wah itu sangat sangat besar sekali para pemirsa ya. Nah, Gunung Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang erupsi, warga sekitar Gunung Semeru berlarian panik berusaha menghindari gumpalan awan tersebut. Kejadiannya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat yaitu jam 3 sore ya. Jam 3 sore ini baru 2 jam yang lalu ya. Tapi kita belum mendapatkan informasi yang detail ya. Ini kalau dikatakan oleh Bupati Lumajang Thoriqul Haq saat dihubungi oleh media online ya, ini kondisi yang sama seperti tahun 2020 lalu ya, kondisinya sama seperti 2020 lalu ya, yang tahun lalu ya, 2020 kemarin. Dan mudah-mudahan para pemirsa, kita doakan mudah-mudahan para anggota masyarakat, warga semuanya ya, itu bisa selamat, bisa dievakuasi. Amin amin rabbal alamin. Kita bacakan Al-Fatihah untuk keselamatan mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih para pemirsa. Kita doakan terus saudara-saudara kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita yang berada di wilayah sekitar Gunung Semeru. Mudah-mudahan selamat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.